Di antaranya mereka yang berjuang dan beramal di atas dasar kebangsaan dan kaum. Kebangsaan dan kaum ini perkara pertama, agama berbelakang. Ini boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Tidak menjadi salah. Kita sayang kepada bangsa kita. Sayang kepada keluarga kita. Tak menjadi salah. Bahkan inilah yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Kalau kita baca Quran, Nabi-Nabi bersyarah, ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum bangsa kesayanganku, abdikah diri kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Musa, semua Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memulakan dakwahnya, mengajak anak beranaknya dulu, mengajak kaum bangsanya dulu, supaya beriman kepada Allah. Kita sayang kepada anak beranak kita, sayang kepada bangsa kita, tidak menjadi salah. Tetapi, bila jadikan anak beranak, akidah di dalam hati. Tolak agama kerana anak beranak. Tolak agama kerana bangsa. Ini bercanggah dengan Islam. Boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum menolak keluarga berhijrah ke Madinah kerana menegakkan Islam. Nabi lawan pak saudara. Lawan anak beranak. Serang negeri Mekah kerana Mekah diperintah oleh jahiliah. Nak selamatkan anak beranak dan Mekah dengan Islam. Salman Al-Farisi meninggalkan negara dia Parsi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu zaman Saidina Umar dia berperang dan masuk ke Parsi. Serang negara dia sendiri. Ini bukan pengkhianat negara, ini menyelamatkan negara, menyelamatkan kaum dengan Islam. Orang yang mengampu kaum dia, bangsa dia, tak ke betul, tak ke salah, asal bahasa dia sudah bela. Buat zalim korang, buat jahat korang lain kerana nak bela bangsa dia, ini salah, tak boleh. Dalam peperangan Uhud, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, mayat ini masuk neraka, mayat ini masuk syurga. Yang dilihat, Nabi kata masuk neraka itu dia berperang dengan Nabi. Yang dilihat masuk syurga itu, orang tahu dia ni kafir. Setelah dia siasat, rupanya yang masuk syurga ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam ketika nak berlakunya peperangan. Dan orang tak tahu, tak ada sembahyang, tak ada buat ibadat. Dia mati di medan perang kerana menegakkan Islam, dia masuk syurga. Yang dikatakan masuk neraka tu dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Oleh kerana ini orang Mekah, mari langgar orang Madinah. Kita kena lawan. Lawan di atas dasar Madinah. Bukan di atas dasar Allah dan Rasul. Bukan di atas dasar Islam. Maka matilah dia, mati jahiliah. Masuk negara.